بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Jahmiyah itu para ulama mengatakan murtad. Jahmiyah itu orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak ada. Allah nggak punya sifat. Ya. Para ulama mengatakan mereka kafir. Tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, saya tidak mengkafirkan mereka karena mereka itu bodoh. Bodoh di sini bukan berarti bodoh orang ngerti Quran. Mereka salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang disebut dengan bodoh. Tetapi kalau saya meyakini seperti keyakinan mereka, maka saya kafir. Saya ulangi. Saya ulangi karena hati-hatinya. Orang yang berakidah Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya sifat, itu seharusnya sudah kafir. Tetapi beliau berhati-hati, saya tidak mengkafirkan mereka karena menurut saya mereka itu bodoh. Dalam artian salah dalam mentafsirkan dan mentakwilkan ayat. Ya. Tetapi kalau saya yang mengatakan seperti itu, maka saya telah kafir. Nah, gitu. Bagi kita umumnya ya, ada orang yang doa minta sama kuburan itu, saya mengatakan karena telah tersebarnya kebodohan di kalangan kaum muslimin itu tahun 700 hijrah loh, masih banyak ulama, masih ada khilafah Islamiyah. Saya mengatakan karena telah tersebarnya kebodohan di kalangan umat Islam sehingga mereka tidak tahu bahwa meminta kepada orang mati adalah syirik akbar, maka saya tidak mengkafirkan mereka. Namun kalau saya yang melakukan itu, saya telah kafir. Beda toh ya? Bisa dipahami ya? Karena antum sudah tahu hukumnya. Antum sudah tahu hukumnya minta sama orang di kuburan itu syirik akbar. Kalau antum yang melakukan, antum kafir, syirik. Tapi kalau orang lain, ya karena mereka bodoh, diwarai disik, orang yang sebisan mengbindu, orang yang seneni diseret tok. Tapi dijelaskan dari awal. Karena kita bukan untuk menghakimi, tapi mendakwai. Nah itu, dulu kita fasenya WDD langsung. Nah sekarang enggak. Kalau kita yang melakukan itu, kita kafir, wong wis mudeng ade itu. Ya. Nah itu. Tetapi karena mereka itu bodoh. Bodoh itu bukan berarti jurah iso moco kitab, bukan. Bodoh itu pinter moco kitab, ning salah kitabe. Lah bodoh to iki. Salah, sehingga salah me. Nah itu Ibnu Taimiyah mengatakan bodoh itu bukan berarti ra iso moco kitab. Bodoh itu jan-jane ya pinter ning salah. Ya. Ya. Keblinger itulah. Nah, ini sikap yang hati-hati beliau. Ya. Nah, Syaikhul Islam ini juga dikafirkan malahan. Ada ulama yang hari ini menjadi, sampai hari ini masih menjadi panutan orang-orang Nahdiyin ya, Asy'ariyin, namanya Imam As-Subki. Imam As-Subki itu mengkafirkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi Syaikhul Islam tidak mengkafirkan beliau. Maka kalau hari ini ada menyebut Wahabi dan sebagainya, ya karena memang kitabnya ya ngonek ngono kuwi, ini bukan Wahabi namanya, karena Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir setelah Syaikhul Taimiyah meninggal, jadi bukan Wahabi. Nek mengikut Imam Ibn Taimiyah kalau disebut Wahabi, wong Imam Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir.
Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab inilah yang mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka kalau kita nyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kayak begini, langsung wah Wahabi. Wong rujukane majmu' fatwa, gitu. Salafi Wahabi takfiri gitu. Tapi faktanya justru yang mengkafirkan itu malah Imam As-Subki. Imam As-Subki yang mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan mereka. Tadi saya jelaskan ya. Ya. Maka kalau kita ragu-ragu, belum menemukan dasar yang kuat, kita lebih baik mengatakan mereka adalah umat Islam yang tersesat. Nah, itu. Contohnya hari ini anggota Ijabi, anggota Ikatan Jamaahul Bait, orang-orang Syiah di Indonesia. Karena kita belum pernah berdialog, belum tahu, tidak tahu tingkatan mereka, ini termasuk pimpinan. Kalau Jaludin Rahmat sudah jelas ya. Jaludin Rahmat itu sudah banyak yang mengingatkan. Tetapi nah, kalau orang-orang yang cuma di Wonosobo banyak ya. Wong Wonosobo itu pernah ngundang siapa? Muhammad Tauhidi. Wah itu ngeri itu Muhammad Tauhidi itu. Wah itu marjaknya marjak Syirazi, bukan marjak Ali Khamenei, bukan marjak Iran dia. Marjaknya London. Itu ada upacara khusus namanya hari raya masuknya Aisyah di neraka. Itu tokohnya Muhammad Tauhidi. Ah, pimpinannya namanya Syirazi, muridnya namanya Yasir Habib. Pusatnya di London. Ya, dia punya Fadak TV. Syahadatnya itu ada tambahan. Aku berlepas diri dari Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Mereka telah kafir begitu. Aisyah itu syahadatnya Muhammad Tauhidi. Ya. Nah, itu dipanggil, diundang ke Indonesia oleh istrinya Jaludin Rahmat, Emilia Renita. Nah, diundang ke Wonosobo. Wonosobo itu kuat itu siahnya. Nah, tapi apakah mereka kemudian kita sebut kafir? Nah, kalau yang nyata-nyata menyatakan kalimat kekafiran, kita kafirkan. Tapi kalau mengelaelu, mergo, kenapa? Karena mereka juga punya strategi ngapusi gitu ya. Mereka menutupi namanya jadi Ahlul Bait, mazhab cinta dan sebagainya, mazhab Jafari gitu. Sehingga orang enggak tahu bahwa itu adalah Syiah. Maka orang-orang yang tertipu ini disebut apa? Orang Islam yang sesat. Ya, walaupun mereka Syiah. Walaupun mereka Syiah, karena mereka diapusi. Wis diapusi dikafirke isan, mesake to nggih. Dapusi, mereka itu dapusi, jadi bukan, jangan dikafirkan, justru kita dekati diberi penjelasan. Nah, penjelasan hari ini akan menjelaskan dari mana atau kenapa tokoh Syiah itu sesat, alasannya apa? Ya, termasuk ini apa namanya yang saya sampaikan tentang Ustadz Muzakir. Ya, saya panggil Ustadz kenapa? Karena ya pengikutnya nyebutnya Ustadz. Ya, saya tidak sebut nama saja. Itu adab kita ya. Ketika seseorang itu walaupun dia disebut orang sesat, orang kafir, tapi dihormati di kaumnya, sebutlah gelarnya. Rasulullah menulis surat kepada Heraklius, ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Bukan seperti, karena tidak ngajak perang itu, ngajak damai untuk masuk Islam. Tapi begitu Romawi itu berkhianat, ya, Al-Mu'tasim billah ngirim surat ila kalbir Rum, kepada anjing Romawi, karena dia menawan seorang muslimah. Ya, jadi khitab itu penting. Ini diplomasi Nabi begitu. Kalau kepada beliau ingin apa namanya dakwah, sebut ila adimi Rum, ila adimi Mesir, kepada orang yang di yang di agungkan di Mesir. Nah, akhirnya Mukaukis nggak mau masuk Islam, tapi ngasih hadiah Nabi SAW, seorang budak bernama Maria al
Qibtiyah dan seekor bighal, apa namanya, keledai. Nah, dari Maria Al-Qibtiyah ini lahir dua putra beliau, ya. Itu Ibrahim dan satu lagi saya lupa, itu dua putra. Ya. Itu bentuk penghormatan atas diplomasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau biasakan ya bentuknya apa sih menambahi ustaz sithik ra apa-apa nih. Jangan malah terus dijangkar. Nanti kita tidak efektif kalau berdakwah. Orang nambah duit temu nih ustaz. Nah, biasakan walaupun itu orang yang berseberangan dengan kita, sebut gelarnya. Ya. Jangan kemudian ya, karena kita ini tidak sedang mencari musuh. Kita mencari kawan, dakwah kita. Maka pendekatannya dakwah. Ini ilmu dakwah ya. Walaupun itu musuh kita, kalau kita mau mendakwai pengikutnya, sebut gelar dia. Ya. Bukan berarti kita nggak punya prinsip, justru kita punya prinsip dalam berdakwah. Itu yang namanya strategi. Ya. Ini orang musuh, kayak sekarang, Iran itu kan Syiah ya, musuh toh. Amerika musuh toh, Soviet musuh toh. Afghanistan itu orang ganggu Iran, orang ganggu Soviet, orang orang kayak nyerang. Jangan malah nambah musuh. Hey, kowe kok orang nyerang aku bi, kayak do nyerang aku, heran mau sampean. Ngadepi Amerika saja sudah mumet, kok malah ganggu Iran. Nah, nanti dikeroyok, Iran ngeroyok, Amerika ngeroyok, maka itu diplomasi gitu. Nabi ketika perang Khandaq itu dikeroyok sama Quraisy, sama Yahudi. Beliau datangi, kirim utusan ke ada kelompok Yahudi, saya lupa, Koinuko kalau nggak salah, atau Kotovan. Dia bilang, kalian jangan ikut ngepung Nabi. Jangan ikut ngepung Madinah. Kalau kalian tidak ikut ngepung, tahun depan panen kami buat kalian. Itu. Ya. Orang Jerman, lho, kok orang melu kono? Harem dong. Ya, jelas itu musuh. Tetapi kalau bisa, jangan ganggu. Sik, aku ganti kawian. Sik. Kalau perlu, jangan gitu. Ayo. Perang kondisi. Masih kalah karaku gitu, bukan malah kon dari siji. Ya, itu yang namanya strategi. Nah, kalau kita tahu ISIS kan nggak gitu, ya Afghanistan dianggap tidak baroah dengan Iran karena malah meminta bantuan sama Iran. Ya ini musuh dijaluk bantu gelem ya, alhamdulillah atau malahan untuk ngadepi musuh. Antum tahu perjanjian Hudaybiyah, kenapa perjanjian Hudaybiyah kok batal? Karena Bani Najran itu musyrik, berpengaruh dengan Bani Bakar, musyrik juga. Tapi yang Najran itu aliansinya kaum muslimin kalau nggak salah, sementara yang Bakar aliansinya Quraisy. Jadi Quraisy itu perjanjian Hudaybiyah ora dewean. Saya dan semua koalisi saya, Bani ini, ya, mengadakan perjanjian damai dengan Muhammad dan koalisinya. Nah, koalisinya Muhammad SAW itu bukan hanya kaum muslimin. Ada orang musyrik, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Pokoknya nek sampean nyerang kono, perjanjian batal. Nah, batalnya perjanjian Hudaybiyah bukan karena orang-orang Quraisy menyerang orang muslim. Bukan karena orang muslim menyerang orang Quraisy, tetapi karena Bani Najran menyerang Bani Bakar. Dua-duanya musyrik. Tapi yang satu berpihak ke Quraisy, yang satu berpihak ke Rasulullah SAW. Ini batal kok. Artinya, Nabi yang golek konco orang musyrik, timbangannya dadi kancane kono, mending dadi kancane adewe. Maka itu yang namanya dakwah. Ya. Ora kuduan. Kenapa orang munafik kok diajak berjihad? Karena nang Medina, ngoremok Medina ditinggal. Ya. Maka tetap diajak berjihad, ini diawasi. Timbangannya nanti jadi musuh di dalam itu strategi Nabi begitu. Ramal anjur, kue kan musuh, mana kue tambah oke musuh sampean. Musuh jangan dicari, ya kan, itu. Nah,
Demikian pula dalam dakwah kita. Maka dalam berdakwah jangan kemudian kita nambah-nambahi musuh. Syiah menurut Syiah. Sejarah penamaan Syiah. Syiah menurut etimologi, etimologi bahasa, itu secara bahasa, bermakna pembela. Jadi makna Syiah itu pembela atau pengikut seseorang. Maka awalnya disebut Syiah itu karena membela Ali. Syiatu Ali. Ya. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara, itu namanya Syiah. Jadi makna Syiah itu apa? Kelompok. Ya. Secara bahasa. Adapun menurut terminologi, secara istilah syariat, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin, begitu pula sepeninggal beliau. Ya. Ini Syiah di masa pertama kali. Siapa saja yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan sahabat yang lain. Lalu mendukung Ali dalam perselisihannya dengan Muawiyah, itu disebut Syiah. Sehingga di dalamnya ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada ulama'nya juga. Cuma mereka berpendapat Ali adalah sahabat yang paling utama. Gitu. Maka karena mereka hanya berpendapat seperti itu, Imam Bukhari masih mau menerima hadis dari mereka. Paham ini ya? Karena orang-orang mengatakan, orang Syiah itu mengatakan gini, kalau Syiah itu kafir, Imam Bukhari mana mau menerima hadis dari orang kafir. Berarti Syiah nggak kafir. Untuk alasan mereka bahwa mereka nggak sesat. Nyatanya Imam Bukhari aja mau ngambil dari ulama ini. Nah, yang diambil oleh Imam Bukhari adalah Syiah di masa permulaan. Sebelum adanya Syiah Rafidhah. Ya. Sebelum ada apa Syiah Rafidhah? Apa itu Syiah Rafidhah? Rafidhah menurut bahasa Arab bermakna meninggalkan. Sedangkan dalam terminologi atau istilah syariat bermakna mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, berlepas diri dari keduanya, mencela dan menghina para sahabat Nabi. Itu Rafidhah. Jadi yang menganggap Umar dan Abu Bakar itu tidak berhak menjadi khalifah, itu yang disebut Rafidhah. Ya. Lalu mengkafirkan mereka. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku telah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidhah itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi, Syiah itu menurut ulama di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hanyalah orang yang lebih mengunggulkan Ali bin Abi Thalib saja. Tapi tetap menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Maka karena hanya seperti itu, Imam Bukhari, Imam Muslim masih mau menerima mereka sebagai periwayat hadis. Bisa difahami ya ini ya? Namun kemudian muncul orang-orang yang menolak Abu Bakar dan Umar. Nah, ini bukan termasuk orang yang diterima hadisnya oleh Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari mengkafirkan mereka. Ya. Karena Ustadz Muzakir mengatakan kalau Syiah kafir, kenapa Imam Bukhari mau menerima hadis dari orang Syiah? Ini jawabannya. Ya. Yang dimaksud Syiah oleh Imam Bukhari adalah mereka yang lebih mengutamakan Sayyidina Ali. Tapi tidak menolak Abu Bakar dan Umar. Kalau Syiah hari ini menolak Abu Bakar dan Umar, maka mereka bukan yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Gitu. Syaikhul Hasan Asy'ari berkata, nah ini awalnya, awal dari yang namanya Syiah. Rafidhah. Syaikhul Hasan Asy'ari, itu pendiri mazhab Asy'ariyah. Ya. Tatkala Zaid bin Ali muncul di Kufah, Zaid bin Ali bin Husain, ya. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zaid bin Ali Zainul Abidin muncul di Kufah. Kufah itu pusatnya orang Syiah. Di tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya. Hingga akhirnya mereka meninggalkannya. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka, Rafattumuni,
kalian tinggalkan aku, rafadu, itu meninggalkan. Rafadtumuni, kalian menolak aku, maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan rafidah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka, rafadtumuni. Jadi karena waktu itu ya, Zaid bin Ali bin Husain atau Zaid bin Ali bin itu datang ke Kufah. Lalu beliau mendengar ada orang mencela Abu Bakar dan Umar. Ya. Diingatkan, enggak mau, malah menolak. Nah, kemudian kalian tolak aku, maksudnya kalian tolak aku yang menerima Umar dan Abu Bakar, kalau begitu kalian bernama Rafidah. Orang yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ini menurut satu versi. Yang lain, Syekh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, mereka dinamakan Rafidah karena mereka datang kepada Zaid bin Ali bin Husain. Lalu mereka berkata, berlepas dirilah kamu dari Abu Bakar dan Umar, sehingga bisa kami bisa bersamamu. Lalu beliau menjawab, mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah sahabat kakekku. Bahkan aku setia kepada mereka. Nah, karena Zaid bin Ali mengatakan aku setia pada mereka, maka mereka idzan rafadnaka. Kalau begitu kami menolakmu. Kami menolak kamu bukan lagi imam. Ya. Maka dinamakanlah mereka Rafidah yang menolak. Sedangkan yang membaiat dan sepakat dengan Zaid bin Ali bin Husain disebut Zaidiyah. Ini satu-satunya Syiah yang tidak sesat. Ya. Zaidiyah. Itu masih banyak dulu di Yaman. Kalau sekarang saya nggak tahu. Ya. Ini Syiah yang hanya satu perbedaannya dengan Ahlu Sunnah. Kalau mereka mengatakan Ali yang sebenarnya Ali yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Tetapi mereka tetap menerima Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Gitu ya. Ini yang namanya Syiah Zaidiyah. Yang pimpinannya namanya Zaid bin Ali bin Husain atau Zaid bin Ali Zainul Abidin. Adik dari Ja'far bin Ali bin Husain. Jadi Ali Zainul Abidin ini punya anak, Ja'far punya anak Zaid. Nah, Ja'far itu menjadi Syiah Ja'fariyah. Walaupun Imam Ja'far sendiri orang yang saleh. Zaid jadi Syiah Zaidiyah, walaupun Imam Zaid sendiri orang yang saleh. Ya. Nah, Ja'fariyah hari ini menjadi Imamiyah Isna'asyariyah di Iran, gitu. Jadi asalnya dari satu orang yaitu Ali Zainul Abidin. Ya. Penjelasan Imam Hajar Al-Asqalani, Imam Adz-Dzahabi mengenai periwayatan Imam Bukhari dan orang-orang yang tasayyu. Ini sudah saya jelaskan garis besarnya saja. Jadi ketika ada orang berhujjah, kalau Syiah kamu sebut bukan bagian dari Islam, kenapa Imam Bukhari mau menerima hadis dari orang-orang Syiah? Jawabannya bahwa yang dimaksud Syiah di zaman Imam Bukhari adalah orang-orang yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Itu saja. Tapi mereka tidak menolak Ali dan tidak menolak Umar dan Abu Bakar. Ya. Maka kalau hari ini itu bukan Syiah yang dimaksud dengan Syiah Imam Bukhari dulu, ya. Karena nanti pasti akan ngomong kayak gitu. Di media sosial begitu. Kalau kalian bilang Syiah itu sesat, kenapa Imam Bukhari mau menerima riwayat dari orang sesat? Nah, jawabannya, yang dimaksud Syiah hari itu tidak sama dengan Syiah dari ini. Syiah hari itu hanya mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Syiah hari ini menolak Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkannya. Maka tidak sama. Ya. Namanya sama, tetapi berbeda. Hari ini dengan zaman dulu, ya. Berbeda zaman, berbeda sifatnya. Nah, di zaman Imam Bukhari, yang dimaksud dengan Syiah, hanya menganggap Ali adalah sahabat yang paling utama. Maka mereka mendukung Ali, gitu. Tapi yang lainnya nggak ada. Nggak ada mengatakan Ali begini, Ali begitu, atau mengatakan Abu Bakar begini, Umar begitu. Imam Ibnu Hajar, tasayyuk atau berpemikiran Syiah dalam pengertian para ulama terdahulu adalah mereka yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan, dan bahwa Ali adalah pihak yang benar dalam peperangannya, sedangkan yang bertentangan dengan beliau adalah pihak yang salah. Akan tetapi mereka tetap mendahulukan dan mengutamakan Abu Bakar dan Umar dibanding Ali.
Ada juga yang berkeyakinan bahwa Ali adalah makhluk paling mulia setelah Rasulullah SAW. Jadi orang yang meyakini Ali yang benar dibandingkan Muawiyah disebut Syiah. Syiatu Ali, kelompoknya Ali. Karena Syiah bermakna apa? Kelompok. Mengaduk Syiatu Ali, pembela Ali. Nah, maka orang pembela Ali bin Abi Thalib dan tetap meyakini Abu Bakar dan Umar itu soleh, masa salah sih, kan gitu ya. Ini adalah masa ijtihad. Maka Imam Bukhari masih mau menggunakan hadis dari mereka. Jika mereka berkeyakinan seperti itu karena wara', jujur dalam memegang din dan berijtihad, maka riwayatnya tidak tertolak disebabkan keyakinannya ini. Apalagi jika mereka tidak mengajak orang-orang untuk mengikuti keyakinan tersebut. Adapun Syiah, menurut pengertian ulama yang datang kemudian setelah tabi'in dan tabi'in dan tabi'in tabi'in khalaf, adalah mereka yang jelas-jelas menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman atau Rafidhah. Riwayat Rafidhah yaitu Syiah yang hulu tidak bisa terima dan tidak ada kehormatan sedikit pun padanya. Tahdhibut Tahdhib jilid 1 halaman 81. Jadi Syiah yang diterima riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu Syiah yang zaman dulu. Yang zaman sekarang beliau mengkafirkannya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ojo ngasih keliru. Nanti kalau ada yang bilang begitu jawabnya seperti ini. Macam-macam Syiah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada 8 yang terbesar ya. Ini sebetulnya ada banyak sekali. Ada 25-an. Tapi kalau disebutkan semuanya nanti nggak cukup. Ini kelompok terbesarnya. Yang pertama Sabaiyah. Ini cikal bakal Syiah itu Sabaiyah. Dinisbatkan kepada pendiri Syiah namanya Abdullah bin Saba. Orang Yaman, Yahudi. Ngakunya Islam. Ghurabiyah. Yang ketiga Kaisaniyah. Kaisaniyah ini dulunya orang Khawarij. Namanya Muhtar bin Abi Ubaid. Ya, dia gubernur Kufah yang mengkhianati Ali. Jadi yang membunuh Husain itu orang Syiah. Namanya Muhtar bin Abi Ubaid, pendiri Syiah Kaisaniyah. Jadi yang bunuh Husain itu ya orang Syiah dewe. Sejarah mencatat begitu. Lalu mereka meratapinya, sing bunuh ya sampean kok. Ya. Namanya Muhtar bin Abi Ubaid, ini pimpinannya. Ya. Ismailiyah, Imamnya Isna Asyriyah, Nusairiyah, Hakimiyah Tadrus, dan Zaidiyah. Zaidiyah saya kasih warna berbeda karena dia masih Muslim. Yang lainnya sudah bukan Muslim. Ya. Karena saking banyaknya yang bukan Muslim, maka biarlah salah dia mengatakan Syiah bukan Islam. Paham ini ya? Nah. Kalau ada orang Syiah itu masih Islam, ya nek Zaidiyah, gitu ya. Ya nek Zaidiyah. Selain itu sudah bukan Islam. Sudah keluar dari Islam. Ya. Kalau Zaidiyah iya. Ya. Awal mula munculnya Rafidhah karena menolak Imam Zaid. Maka yang menolak disebut Rafidhah, yang menerima disebut Zaidiyah. Itu pangkal dari kesesatan Syiah di situ. Ya. Jadi Syiah itu terbagi menjadi dua besar, Rafidhah dan Zaidiyah. Ya. Kenapa disebut Rafidhah? Karena menolak pendapatnya Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin. Maka yang nolak ini disebut Rafidhah, yang menerima disebut Zaidiyah. Pendapatnya apa? Zaid bin Ali Zainul Abidin berpendapat bahwa Abu Bakar dan Umar lebih mulia dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Mereka berhak menjadi khalifah dan beliau membaiat keduanya. Nah, sementara yang nolak itu menganggap Umar dan Abu Bakar itu merampas haknya Ali. Nah, Ghurabiyah mengatakan Jibril salah mengirim wahyu. Harusnya kepada Ali, keliru pada Muhammad, itu Ghurabiyah. Sabaiyah mengatakan Ali itu jelmaan dari Tuhan, dia seperti Isa. Loh. Itu
seperti itu. Maka Saba'iyah Ghurabiyah itu murtad. Bahkan orang Syiah Itsna Asriyah, Syiah sekarang ini pun mengatakan mereka murtad. Ya, nek awak dhewe ora ana yang murtad, waduh. Awak dhewe sing murtad isan. Wong orang Syiah aja bilang mereka murtad. Kenapa? Karena Saba'iyah meyakini Ali itu jelmaan dari Tuhan, seperti apa namanya? Isa. Ya. Maka Abdullah bin Saba' ini memang aslinya dia orang Yahudi. Gitu ya. Ghurabiyah meyakini bahwa malaikat Jibril salah kirim wahyu. Harusnya Ali keliru Nabi Muhammad. Wong Ali jeh 8 tahun kok. Betul enggak? Ali baru umur 8 tahun, Nabi sudah Nabi Muhammad sudah umur 50 tahun. Karena ketika Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Nabi itu umur 12 tahun. Nabi Muhammad SAW hijrah setelah 13 tahun di Mekah, betul ya? Berarti umur beliau 53. Ali baru 13 tahun. Masuk keliru malaikat Jibril. Beda lagi kalau ya, antara orang yang belum lahir Ali. Nah, tapi yang namanya sesat itu kadang-kadang orang sesat itu keblondrok, barang sing gampang wae keliru gitu loh. Ya. Syiah terdiri dari banyak kelompok, di antaranya Syiah Saba'iyah. Mereka meyakini Ali adalah jelmaan dari Allah. Syiah Ghurabiyah, mereka meyakini Jibril salah menurunkan wahyu yang seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, keliru kepada Muhammad SAW. Nah, ini yang selalu dicontoh oleh Ustaz Mudzakir itu gitu. Wah, Syiah ini apik, nek Syiah sing ngono kuwi keliru. Padahal yang disebut keliru ini juga disebut murtad oleh Syiah Imamiyah, Syiah Iran. Nah, tapi kalau beliau ditanya tentang Khomeini ini nggak mau jawab. Nah, dua sekte ini sudah punah. Syiah Imamiyah tidak mau mengakui mereka sebagai bagian dari Syiah. Ahlussunnah mengkafirkan mereka. Ya, ini yang disebut sebagai apa, Syiah yang murtad. Habib Rizieq juga meyakini dua Syiah ini sudah kafir. Ya. Jadi FPI itu membagi, FPI meyakini Syiah itu tiga kelompok. Nah, ini mazhab resmi dari Al-Azhar. Syekh Al-Azhar juga begitu. Syekh Ali Jumah juga begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Syiah itu tiga macam, ini bukan pendapat yang nyeleneh. Ini pendapat sebagian besar Ahlussunnah Asy'ariyah. Agak cepat, mohon maaf, nggak perlu dihafalkan, nggak apa-apa ya. Ahlussunnah itu ada dua, Atsariyah dan Asy'ariyah. Atsariyah itu yang kita pahami hari ini. Asy'ariyah yang difahami kaum muslimin Indonesia mayoritas. Wujud, kidam, bako, itu ya. Itu Asy'ariyah. Masih Ahlussunnah. Yang mengatakan siapa? Imam Safarin. Ahlussunnah itu dua kelompok, Atsariyah dan Asy'ariyah. Atsariyah itu madhab salaf, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Asy'ariyah madhabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, jadi mereka Ahlussunnah. Kita harus yakin begitu ya. Jangan dianggap sebagai ahlul bid'ah, jangan. Mereka masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma beda dalam pemikiran itu saja. Enggak banyak bedanya kok. Enggak ya, banyak bedanya. Mungkin kalau ada waktu saya jelaskan ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Asy'ariyah itu ahlul bid'ah ya, 90% kaum muslimin dari abad ke abad itu Asy'ariyin semua. Ibnu Hajar Asqalani Asy'ariyah, Imam Nawawi Asqalani Asy'ariyah, Imam Ghazali Asy'ariyah, Salahuddin Al-Ayyubi Asy'ariyah. Seluruh khalifah Bani Umayyah, Bani Utsmani Asy'ariyah. Baru muncul Atsariyah setelah lahirnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu punah lagi. Lalu lahirlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, muncullah lagi Atsariyah. Syekh Muhammad bin Wahhab itu dakwahnya di Saudi Arabia. Barulah muncul Atsariyah lagi. Jadi sepanjang 14 abad ini mayoritas kaum muslimin itu apa? Asy'ariyah. Bisa dipaham ya? Jadi mereka adalah Ahlussunnah. Imam Safarin mengatakan Ahlussunnah itu dua, Atsariyah atau manhaj salaf dan Asy'ariyah. Itu. Asy'ariyah ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Udah dijelaskan sampean bali mumet.
Khizr Nashr itu ditulis oleh Imam Abdul Hasan Asyadili, seorang ulama Asy'ariyah, Tariqah Asyadiliyah. Karena beliau sudah sepuh, beliau ingin berangkat jihad tapi sudah sepuh, beliau enggak diizinkan. Akhirnya beliau bikin khizib itu untuk dibekalkan kepada para mujahid kon moco. Ah, diwoco di dalam mie. Akhirnya jadilah khizib sampai hari ini. Namanya Khizr Nashr. Ah, itu Asy'ariyah meyakini. Mbah saya juga gitu, punya khizib banyak. Iya. Kaisaniyah ya tadi Ghurabiyah sama Sabaiyah kafir. Kaisaniyah meyakini ada khulul. Khulul itu manunggaling kaula Gusti. Ya. Jadi orang ibadah rapopo. Wong Gusti Allah wis menyatu dalam diri. Nah, gitu. Berarti wong sing do gendenge dunake manunggaling kaula Gusti. Tanasuh, nah itu roh pindah termasuk apa namanya? Reinkarnasi, mereka meyakini gitu. Raj'ah, ya, itu balik meneh wong mati saben malam Jumat. Masa digawe janjane iki opah padha itu. Saben malam Jumat mayit-mayit padha bali. Jaluk dikirim senajan sak ayat Quran. Yen ora dikirim mayit-mayit padha padha tangisan. Luwe drama. Itu ditadake apa? Selawatan mendang. Ah ini orang sehat. Makanya Gus Dur itu bilang apa? NU itu Syiah tanpa imamah. Itu saya ngomong Gus Dur, nah podo. Nah, sehingga memang banyak hal-hal yang meh podo ya. Yang meyakini roh gentayangan ya. Ya Pak, ya orang-orang itu. Ya. Syiah Imamiyah Ismailiyah, ini Rafidhah juga banyak di Pakistan dan Afrika Utara. Nah, dulu pernah 200 tahun mereka punya apa namanya menguasai namanya Daulah Fatimiyah. Ya, Daulah Fatimiyah ini Syiah Imamiyah yang mendirikan Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Nah, dia yang membantu pasukan salib untuk menaklukkan Yerusalem, Palestina. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi mau menaklukkan Palestina, beliau menjadi menterinya Daulah apa namanya Fatimiyah ini. Walaupun beliau nggak Syiah, tapi beliau jadi menteri. Berarti kan ya orang-orang musuh itu ya. Sampai jadi panglima perang. Tetapi begitu beliau kuat, yang diserang pertama bukan Palestina, tetapi Mesir dulu. Ya, Daulah Fatimiyah dijatuhkan dulu. Baru setelah kalah Daulah Fatimiyah, beliau baru nyerang ke Palestina. Nah ini, Syiah itu memang begitu, selalu berkhianat sepanjang sejarah. Ya. Maka perlu dibahas ini kenapa? Karena mereka akan berkhianat dimanapun. Ya. Ini Syiah Imamiyah Ismailiyah, banyak di Afrika Utara dan Pakistan, sampai sekarang masih ada. Syiah Imamiyah Nasriyah atau Rafidhah atau Ja'fariyah ini paling banyak hari ini, merupakan Syiah yang saat ini paling besar jumlah pengikutnya dan memiliki pengaruh sangat kuat di Persia, Iran, Jazirah Arab dan Asia Tengah, ya. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan itu ya. Mereka tersebar di Iran, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi, Pakistan, Afghanistan, Afrika Utara dan Indonesia. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman, bahkan mengkafirkan ketiganya. Nah, karena mereka mengkafirkan tiga khalifah ini, maka mereka murtad. Itu. Ya. Syiah Imamiyah Nasriyah sering disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah karena menisbatkan kepada Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ya. Di Indonesia mereka sering menyebut dirinya dengan istilah mazhab Ahlul Bait. Biar enggak kelihatan Syiahnya, mereka mengatakan mazhab Ahlul Bait. Tokohnya Jaluddin Rahmat, Haidar Bakir, kemudian di Indonesia ada dua, ada Abi sama Ijabi. Abi itu Ahlul Bait Indonesia, pimpinannya Hasan Dalil, ya. Hasan Dalil Al-Idrus namanya, anaknya sekarang jadi penceramah yang terkenal, saya lupa namanya. Kemudian yang satu lagi Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, pimpinannya sudah mati, Jaluddin Rahmat. Jadi Indonesia ada dua kelompok ini, ya. Salah satu yang terkenal sekarang namanya Ja'far Al-Hadar. Muda. Dia misi di
berbagai macam TV maupun di vlog-vlog dia punya, namanya Ja'far Al-Hadar. Nah, salah satu yang tokoh tapi tidak kelihatan adalah keluarga Syihab. Umar Syihab, jelas Syiah. Quraisy Syihab, Mendo-Mendo. Ya. Siapa namanya? Alwi Syihab. Ya, enggak terlalu menonjol, tapi dia Syiah juga. Ini, makanya Habib Rizik Syihab juga, itu roto ewuh. Nah, salah satu yang membuat Habib Rizik ewuh itu kan karena sama-sama keluarga Syihab. Nah, dan tokoh-tokoh Syiah Indonesia kebanyakan ahlul bait. Walaupun tidak semua ahlul bait itu Syiah, tetapi tokohnya kebanyakan adalah ahlul bait. Ya. Salah satu tokoh pendiri Syiah Indonesia namanya Husain Al-Habsyi. Dia bikin pesantren di Bangil, namanya Pesantren Yapi. Selama 20 tahun Ustadz Muzakir jadi wakil direktur dari Yapi ini. Nah, itu. Makanya pada waktu bedah buku tentang Ustadz Muzakir, saya katakan, ya, orang ini minimal mambu Syiah. Mambune nyengat. Nah. Syiah Nusairiyah, ini banyak di Suriah. Ya, Nusairiyah ini juga Rafidhah. Syiah Hakimiyah Druz ada di Lebanon dan Suriah. Mereka kuat di sana. Ya, yang terakhir Syiah Zaidiyah. Mereka adalah Syiah yang meyakini Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih utama dibanding semua sahabat, tetapi menganggap sah kepemimpinan orang yang bukan paling utama atau al-mafdul, seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Syiah Zaidiyah adalah Syiah yang paling dekat dengan pemahamannya dengan Ahlussunnah. Saya kutip dari Tarikh Madzhab Al-Islamiyah wal Fiqhiyah Profesor Dr. Abu Zahra. Jadi, satu-satunya Syiah yang masih mahli ahlul Islam, masih masuk dalam dairatul Islam adalah Syiah Zaidiyah. Tetapi sudah sangat sedikit. Kalaupun ada, mereka ada di Yaman. Tetapi di Yaman sekarang yang berkuasa adalah Syiah Houthi. Houthi ini sudah sangat terpengaruh dengan Imamiyah. Ya. Jadi kalau dikatakan masih ada Syiah Zaidiyah, ya memang masih ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sehingga karena saking sedikitnya, maka ada ulama, ada tokoh yang mengatakan Syiah bukan Islam. Karena wis entek sing Islami. Ya. Itu awal mula disebut kenapa Syiah bukan Islam. Ah, mending Syiah Zaidiyah kan Islam. Handi wonge, gitu loh. Wis ora ono wonge masalahe. Nah, yang ada sekarang sudah bukan Islam semua. Nah, ini yang paling penting antum pahami. Yang sejarah tadi hanya tambahan saja. Sing apal alhamdulillah, ora apal ora apa-apa. Wong biyen yo ora ngerti. Nah, yang sekarang saya jelaskan ini sangat penting. Nanti tolong dibagikan apa nama materinya. Saya sudah share, itu bisa dipelajari. Karena suatu ketika nanti ketemu, kok Syiah kafir ngopo toh? Nah, ini. Maaf, sebelumnya Syiah di Indonesia adalah Syiah Imamiyah Isnaiyah Syiriyah. Tetapi seperti saya jelaskan tadi, kalau kita belum yakin dia itu memahami atau dia berkeyakinan seperti itu, jangan langsung dikafirkan. Ya, anggap saja orang sesat, gitu aja. Tapi boleh Islam bora, nyatanya sholat ya wis, dan boleh Islam. Tapi begitu ketemu terus mengatakan mencaci Aisyah, kafir sudah. Ketemu kemudian mengatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tidak berajar khalifah, kafir sudah. Gitu ya. Nanti ciri-cirinya ada. Ya. Ini Jaluddin Rahmat mengatakan, apa perbedaan Syiah di Indonesia dengan Iran? Tidak ada. Syiah di Iran menganut Syiah Asyariyah atau Imamah, yaitu ajaran yang mengutamakan masalah kepemimpinan. Ajaran itu tercantum dalam undang-undang Iran, dan kami juga Syiah Isnaiyah Asyariyah. Jadi yang menyatakan bahwa mereka Syiah sama dengan Iran adalah pimpinannya. Ya. Ini yang Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ini yang ABI, Ahlul Bait Indonesia. Ada dua organisasi ya. ABI itu pimpinan Hasan dari Al-Idrus, Ijabi pimpinan Jaluddin Rahmat. Di Indonesia, ini Ahmad Barakba
ini kelompok pertama yang belajar di KOM. Jadi bukan tidak mungkin tetangga kita jadi orang Syiah. Awalnya dari mana? Dari kuliah. Karena di setiap IAIN itu ada Iranian Corner, yaitu lembaga yang memberikan beasiswa ke Iran. Nah, lembaga ini sekarang bekerja sama dengan IAIN-IAIN di seluruh Indonesia, juga dengan NU. Antum buka nanti di www.nu.or.id, beasiswa ke Iran itu dibuka lewat NU. Bahkan sekarang kerjasama dengan Muhammadiyah juga. Muhammadiyah sudah kerjasama dengan Iran. Nah, di Indonesia khususnya, nah, Ahmad Barakbah ini punya pesantren di Pekalongan, namanya Pesantren Al-Hadi. Nah, sebelum berangkat ke KOM, biasanya belajar dulu di dikarantina dulu di Pekalongan, Al-Hadi namanya. Di Indonesia khususnya, kita benar-benar tidak memiliki alasan yang kuat untuk merujuk ke marja lain selain Ali Khamenei. Ali Khamenei ini penggantinya Khomeini. Hanya beda dikit ya, Khamenei sama Khomeini. Khomeini itu sudah mati. Nah, ini sekarang yang masih hidup tapi sudah sendik-sendik kan, hampir mati, kena kanker ya. Khamenei namanya. Jadi bagi saya sangat aneh jika masih ada orang yang mempertanyakan apakah ada orang lain yang lebih alim dari Ali Khamenei. Bahwa memilih Ali Khamenei sebagai marja adalah yang paling menguntungkan. Artinya Abi pun Syiah Imamiyah karena menjadikan Ali Khamenei sebagai marja. Marja itu tokoh panutan. Jadi mereka itu taklidnya ke sana. Pokoknya semua yang dikatakan oleh imam ini benar, gitu. Karena mereka meyakini seluruh imam itu maksum. Nah, imam-imam yang mewakili mereka juga maksum. Makanya mereka sama Khomeini sudah mekoyokar Nabi. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang penggantinya namanya Ali Khamenei. Ini kitab, 4 kitab hadis. Syiah tidak mengakui Kutubut Tis'ah. Syiah tidak mengakui Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, Musnad Ahmad dan sebagainya. Itu tidak ada, tidak diterima. Kenapa? Tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Ya. Jadi Syiah itu menolak hadis-hadis yang kita yakini. Maka kalau mereka mengeluarkan hadis, tidak mungkin Rawal Bukhari. Kalau mereka menggunakan hadis itu, berarti mereka sedang pura-pura, taqiyah. Ya. Ini ada 4, Al-Kafi, karangan Ja'far, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini, atau sering disebut Al-Kulaini, Man layah duruhul faqih, ya, Al-Qummi, Tahdhibul Ahkam Al-Qummi juga, At-Tusi maaf, ya. Kemudian Al-Ibtisar At-Tusi. Kitabnya 4 ini. 4 kitab hadis ini adalah pengganti dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab yang 6 itu, atau 9. Ya. Jadi mereka punya kitab hadis sendiri. Yang paling dianggap paling sahih namanya Al-Kafi. Ya. Yang paling sahih Al-Kafi. Bahkan mereka menjamin semua hadis dalam kitab Al-Kafi itu sahih. Kenapa ini saya penting saya jelaskan? Supaya nanti kalau antum ditanya di mana sesatnya Syiah, antum jangan jawab berdasarkan Ahlu Sunnah, tapi berdasarkan kitab mereka. Iki loh, kitab sahih mereka itu mengatakan seperti ini. Ya, di antaranya Al-Quran itu jumlah ayatnya 17.000. Ya, nanti saya jelaskan. Ini kitab Al-Kahfi. Kitab hadis paling sahih menurut Syiah Imamiyah. Kalau kita apa yang paling sahih? Sahih Bukhari. Kemudian sahih Muslim. Kemudian sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau ada hadis Rawal Bukhari, Rawal Muslim atau Muttafaqun Alaihi, itu sudah. Kita enggak lagi tolak. Ya. Hadis apapun dianggap sahih. Nah, mereka tidak mau. Mereka punya sendiri. Kalau diriwayatkan oleh Al-Kulaini, mereka yakin itu sahih. Ya.
pujian para ulama Syiah Imamiyah kepada Thiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Qurayni. Ini disebut orang yang paling thiqoh. Nah, ini Imam Qurayni adalah seorang thiqoh terpercaya dan sangat memahami hadis. Jadi tingkatannya itu di atas Imam Bukhari. Ini tidak perlu saya baca. Artinya penulis, penyusun kitab Al-Kahfi ada puluhan ulama Syiah yang meyakini bahwa penulis kitab Al-Kahfi adalah orang yang paling terpercaya di dunia. Sebagaimana Ahlus Sunnah meyakini Imam Bukhari adalah orang yang paling terpercaya di dunia setelah para sahabat. Ahli hadis yang paling nomor satu. Nah, itu. Jadi, keyakinan mereka terhadap Al-Kahfi sama dengan keyakinan kita terhadap Sahih Bukhari. Bisa dipahami ya? Kita kalau ada hadis Sahih Bukhari, wes tidak pernah lagi mempertanyakan sahih. Nah, mereka kalau ada hadis Sahih Al-Kulaini, sahih. Jadi kalau ada riwayat mengatakan rukun Islam itu sholat, zakat, puasa, haji, imamah, rawahul kulaini, mereka meyakini itu benar. Jadi orang Syiah itu syahadat bukan rukun Islam. Yang ngomong siapa? Al-Kulaini. Nah, jadi air bantal angel. Saya pernah seminar di di mana UNES. Satu pembicaranya Rektor UNES, yang kedua dosen pascasarjana UIN, dia orang Syiah, teman saya. Nah, pas giliran saya tanyakan kepada hadirin, teman-teman, kalau ada orang sholatnya sergap, membuat kaji, zakat, poso, kape kumbit, tetapi tidak meyakini syahadat rukun Islam, muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Kafir, yakin? Yakin. Karena rukun Islam itu syahadat, sholatnya. Tidak meyakini syahadat sebagai rukun Islam, berarti kan kafir. Nah, mantep, mantep. Tenan, tenan. Ora ragu, ora. Tak utuh, oke. Nyoh, berarti Syiah kafir atau muslim? Wis, diskusi selesai ya. Nah, itu abang Raine itu. Yang dari Syiah itu, karena ini saya tidak ambil sebelum diskusi, saya bilang dari awal sampai akhir saya tidak akan menyebutkan hadis riwayat Bukhari, tidak akan menyebutkan hadis riwayat Muslim, saya akan sebutkan riwayatul Kulaini, ya, perawi hadis yang kalian anggap, yang dianggap sebagai paling sahih. Nah, ini. Jadi semua memuji, termasuk Khomeini, ya. Beliau adalah ahli hadis yang paling utama, imamnya mereka, orang yang terpercaya dalam Islam dan di antara kaum muslimin, hujjatul Islam. Nah, ini Kulaini disebut hujjatul Islam. Nah, dalam mukadimahnya Imam Kulaini, ya, menjamin bahwa semua hadis dalam kitab Al-Kahfi adalah sahih. Kenapa ini saya perlu saya sampaikan? Karena dalam diskusinya di Solo, Ustadz Mudzakir mengatakan, saya tidak mau masuk Syiah karena saya sudah pelajari kitab Al-Kahfi. Maka saya nggak masuk. Pertanyaannya saya, kalau panjenengan sudah mempelajari Al-Kahfi, kok nggak berani mengkafirkan Syiah, berarti ngapusi. Wong Al-Kahfi itu di sini kemusyrikan kok sama kekafiran. Justru karena sudah mempelajari Al-Kahfi, harusnya yakin Syiah Imamiyah itu murtad. Nah, itu saya sampaikan. Kenapa kita harus, karena nanti akan berhadapan dengan orang-orangnya Ustaz Mudzakir nanti di lapangan. Sing muni syahadat bukan rukun Islam ini sopo? Ayo imammu. Kan gitu. Dipancing dulu, mas nek sholat, zakat, puasa, haji, ning orang aku syahadat, dia muslim pora. Nek muni muslim, berarti dia Syiah. Nek muni orang muslim, nah berarti dia paham. Nah gitu ya. Itu nanti kuncinya, ya.
Dan aku, Al-Qurani katakan, sungguhnya engkau sangat menginginkan kitab yang telah mencukupi dan mengumpulkan dalamnya seluruh bidang ilmu agama yang sudah cukup untuk para penuntut ilmu sebagai rujukan para pencari jalan yang lurus serta referensi bagi siapa saja yang menginginkan ilmu agama serta mengamalkannya berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Jadi ini meniru Imam Bukhari. Imam Bukhari juga di mukadimahnya seluruh hadis yang aku kumpulkan ini sahih. Ya. Nah, kula ini niru seluruh hadis yang ada dalam kitab Al-Kahfi sahih. Ya. Maka kalau saya menukil Al-Kahfi, itu orang Syiah ora iso jawab. Kenapa? Karena itu sahih. Maka ketika saya katakan orang Syiah meyakini syahadat bukan rukun Islam, betul kan Pak Dosen? Betul. Kalau dia bilang salah, wong ini jelas kok. Pon, silakan nilai sendiri, rampung toh. Panjenengan mau ikut Syiah yang tidak mau syahadat sebagai rukun Islam? Nah, gampang nih nanti ya, ya. Dengan pujian dari ulama Syiah Imamiyah terkemuka, termasuk dari Imam Khomeini, serta penjelasan dari Al-Qurani sendiri bahwa seluruh hadis dalam kitab Al-Kahfi kedudukan sahih, maka jika ada orang Syiah yang mengatakan bahwa dalam kitab Al-Kahfi ada hadis yang sahih, tapi juga ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu, ketahuilah bahwa itu cara mereka bertakiyah untuk mengelak ketika terungkap kesalahannya oleh Al-Sunnah Al-Jamaah. Dan itu dilakukan oleh namanya Muhsin Jamil namanya. Pak Muhsin Jamil. Ketika saya jelaskan, ya, Ustaz Muhsin, antum tidak bisa mengelak bahwa Syiah meyakini syahadat bukan rukun Islam. Karena ini dalam Al-Kahfi. Kata beliau, tidak semua Al-Kahfi itu sahih. Tapi saya belum buka kitab ini sehingga saya enggak bisa jawab. Kalau waktu itu saya sudah belajar, akan saya katakan jenengan ngapusi. Maka kemudian ini sangat penting kalau mengatakan, oh itu enggak sahih, enggak. Berarti dia sedang takiyah, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kitab Al-Kahfi itu hadisnya campur aduk, ya mungkin dia enggak tahu. Yang kedua, mungkin dia sedang takiyah. Karena Al-Kahfi itu rujukan utama. Semua orang Syiah menjadikan Al-Kahfi sebagai rujukan. Sebagai contoh, ya. Saat kita menemukan hadis tentang pengkafiran Abu Bakar dan Umar misalnya, atau hadis tentang jumlah ayat Al-Quran menurut Syiah adalah 17.000, mereka akan mengelak dengan mengatakan tidak benar itu fitnah, mengada-ada, itu hadis lemah atau itu hadisnya palsu. Padahal sebenarnya mereka meyakini hadis itu sahih. Hanya saja mereka sedang bertakiyah agar kesatannya tidak terbongkar sehingga ditinggalkan oleh umat Islam. Jadi mereka itu meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir. Ya. Nih, jazakallah. Cuma mereka enggak berani terang-terangan. Nah, kalau di Irak setelah Saddam Hussein dijatuhkan, kemudian dihukum mati, itu tiap hari ada doa namanya doa Soname Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Bunyinya Allahumma al'an sanama Quraisy wa jibtaihima wa taghutaihima wa ibnataihima alladani khanata rasulaka. Ya Allah, timpakanlah olehmu laknat kepada dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Wa jibtaihima, dua setannya. Maksudnya siapa? Aisyah dan Hafsah. Padahal dua ini siapa? Istri Rasulullah SAW. Kafir gak orang yang baca kayak gini? Nah, itu dibaca tiap hari. Siapa yang merekomendasikan? Khomeini. Dalam wasiat Khomeini. Nah. Tetapi kalau kita belum pernah ketemu mereka, jangan langsung bilang, oh ini. Nah, kalau kita tanya, antum suka baca doa Soname Quraisy gak? Nah, karena pahalanya luar biasa. Doa Soname Quraisy itu menurut Al-Kahfi kalau dibaca seperti berperang di perang Badar. Nah, ketika Saddam Hussein jatuh digulingkan, sekarang
di seluruh masjid Syiah di Irak setiap sebelum sholat dibaca doa Sunan Quraisy. Maka Syekh Abu Musab Az-Zarqawi dalam sebuah pidatonya beliau memuji dan berterima kasih kepada Saddam Hussein. Walaupun Saddam ini tidak menerapkan syariat Islam, ya, dan itu adalah taghut, tetapi kami memintakan ampun kepada Allah untuknya karena ia sangat berjasa membela Nabi, sahabatnya dan Ummul Mukminin dengan melarang doa sunamai Quraisy. Itu sifat yang adil kayak gitu. Jadi beliau tetap katakan Saddam itu punya kelemahan tapi punya kelebihan. Dan antum tahu ucapan terakhir Saddam sebelum digantung? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru digantung. Ada videonya. Ketika disidang, apa kata Saddam? Demi Allah, seandainya ada Syiah di ujung jariku, akan aku potong jariku. Itu Saddam Hussein. Ya, walaupun beliau kayak begitu, tapi pembelaannya kepada Ahlus Sunnah luar biasa. Maka itu dipuji sama Syekh Abu Musab Az-Zarqawi. Nah, hari ini di Irak mayoritas sudah Syiah. Tiap hari dibaca doa sunamai Quraisy. Nah, ketika mereka dikatakan, oh ini sunamai Quraisy, orang Indonesia, Syiah Indonesia mengatakan, oh enggak benar itu. Enggak ada itu doa sunamai Quraisy. Buka deh di Al-Kahfi. Nah, gitu. Ya, nanti saya jelaskan sini. Maka kalau bicara dengan kesesatan Syiah, saya antum semuanya buka ini, ya, materi ini nanti bisa dibawa pulang, ya. Kesesatan Syiah Imamiyah Isna'asyariyah dalam perkara-perkara usul yang terdapat dalam kitab Al-Kahfi. Ini edisinya, ya. Saya download kalau beli eman-eman duite. Ya. Ya. Ini ada dua edisi yang saya. Satu, syahadat bukan bagian dari rukun Islam. Kira-kira Muslim nggak yang gini ini? Nah, nanti kalau teman-teman FPI yang mengatakan Syiah Imamiyah itu apa namanya bukan sesat, tunjukkan ini. Tanpa bermaksud untuk mencela, nih. Mungkin mereka nggak tahu. Karena Habib Rizik pun tidak menyatakan bahwa Imamiyah itu gulat. Ini yang perlu kita jelaskan kepada saudara kita FPI. Bahwa Syiah Imamiyah itu, ini keyakinannya. Ya. Saya mendengar langsung, Pak Nawo ada Pak Nawo? Nggak datang. Saksinya Pak Nawo. Kebetulan paman saya sendiri, Habib Muhsin Al-Attas, itu sekarang menjadi ketua Dewan Syura FPI. Nah, saya ketemu dengan beliau di rumahnya, dekat rumah saya, di perempatan itu. Nah, beliau cerita bahwa beliau bersama dengan tokoh-tokoh FPI, Habib Rizik, kemudian apa namanya Ahmad Sobri Lubis, ketua umum FPI, pernah diundang ke Iran. Memang pernah diundang ke Iran. Kemudian, ya, intinya memang tidak menyatakan mereka itu sebagai apalagi murtad, ya. Mereka meyakini itu mu'tadil. Syiah yang apa? Tengah-tengah. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi paham bahwa ini bukan tengah-tengah, tetapi sudah gulat, sudah malah justru sudah murtad, ya. Nah, ini yang sampai hari ini belum bisa kita yakinkan, ya. Masih sulit. Makanya saya perlu menyiapkan ini supaya antum semuanya ketika bicara soal Syiah antum paham. Ini loh kekafirannya. Yang pertama, syahadat bukan bagian dari rukun Islam. Ini dalam kitab Al-Kahfi, Kitabul Iman wal Kufur, bab Da'aimul Islam, jilid 2 halaman 15, disebutkan bahwa rukun Islam adalah sholat, zakat, saum atau puasa, haji dan al-wilayah. Rukun wilayah maksudnya adalah meyakini bahwa 12 imam mereka diangkat oleh Allah sebagaimana para nabi dan mereka semua ma'asum terhindar dari dosa, ya. Para ulama Syiah meyakini bahwa seperti kita, rukun Islam harus diterima semuanya.
Orang yang tidak syahadat, kafir atau muslim? Kafir. Yang tidak menganggap zakat rukun Islam, kafir. Yang tidak menganggap sholat rukun Islam, kafir. Maka orang yang tidak meyakini al-wilayah itu rukun Islam, menurut Syiah adalah kafir. Jadi ahlu sunnah itu kafir. Kenapa? Karena tidak meyakini bahwa 12 imam mereka adalah imam. Itu. Menurut Syiah imamnya, rukun wilayah ini sama kedudukannya dengan rukun syahadat dalam ahlu sunnah wal jamaah. Maksudnya, siapa saja yang tidak meyakini keimaman 12 imam, mereka adalah kafir, murtad seperti orang yang tidak bersyahadat. Saya menemukan banyak sekali hadis Syiah imamiyah tentang hal ini. Namun hanya saya sebutkan beberapa saja, terdapat dalam kitab Al-Kahfi. Ya. Jadi Pak, sama. Kita kan yakin orang yang tidak meyakini zakat sebagai rukun Islam, kafir kan? Tidak meyakini syahadat rukun Islam, kafir. Nah, mereka mengatakan orang yang tidak meyakini al-wilayah sebagai rukun Islam, kafir. Sehingga mereka mengkafirkan ahlus sunnah wal jamaah. Ini dari Fudail, dari Abu Ja'far alaihissalam, dia mengatakan Islam dibangun di atas lima rukun: sholat, zakat, puasa, haji, dan al-wilayah. Dan beliau tidak mengatakan kepada suatu pun melebihi ajakannya kepada al-wilayah. Maksudnya adalah meyakini bahwa 12 imam itu adalah imam-imam yang menggantikan kedudukan para rasul. Nah, imam yang terakhir yang namanya Imam Mahdi bin Hasan Askari itu dulu sudah lahir. Umur 12 tahun hilang. Masuk gua hilang. Nah, sampai sekarang belum muncul. Nah, dia Ashabul Kahfi. Nah, dia nanti akan datang di akhir zaman membawa Mushaf Fatimah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Banyaknya 17 ribu ayat, 3 kali lipat Al-Quran kita. Itu dalam Al-Kahfi ada. Kafir gak orang kayak gini? Kafir. Nah, kan cetol sekarang gitu loh ya. Nah, ini mayoritas di dunia. Maka kalau mengatakan Syiah bukan Islam, ya karena kekafirannya kayak ngonowi. Ya. Rukun Islam Syiah: sholat, zakat, puasa, haji, al-wilayah. Orang-orang syahadat. Ya. Itu. Padahal bagi kita syahadat itu utama. Syahadat tok, ya. Itu wis masuk seorang muslim, sudah haram darahnya kan? Ya. Rukun iman Syiah. Kalau kita kan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya. Mereka tidak. At-tauhid, al-adalah, an-nubuwah, al-imamah, al-ma'ad. Kira-kira kalau rukun iman dan rukun Islamnya itu beda, itu muslim pora. Sudah rampung diskusinya toh. Merasa dawak ke meneh itu. Rukun Islamnya aja udah beda kok ngaku Islam. Bukan perbedaan mazhab ini, tapi perbedaan akidah pokok, usulnya, pokoknya pokok, intinya inti, ha? Core of the core. Bandel ini ya, bandel. Perbedaan dengan Syiah itu bukan perbedaan mazhab, tetapi perbedaan usul mazhab, usul akidah, pokoknya akidah. Perbedaan tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya. Yang kedua, ini masih dalam kitab Al-Kahfi. Syiah imamiyah Isna Asyriyah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena tidak mengakui keimaman wilayah, keimaman Ali bin Abi Thalib. Jadi, tidak mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib itu menyebabkan Abu Bakar murtad. Umar murtad, Utsman murtad. Juga menyebabkan kita murtad karena tidak mengakui keimaman Ali.
kita hanya mengakui Ali sebagai khalifah toh. Khalifah ke 4 sudah. Putra-putranya tidak kita yakini sebagai imam. Kalau kita menyebut imam itu bukan berarti imam seperti orang Syiah ya. Imam Bukhari karena ulama ya. Imam Muslim, tapi kalau mereka imam itu maksudnya adalah maksum, terhindar dari dosa. Dari Abdullah bin Ibnu Katsir, Abdullah bin Katsir dari Abu Abdullah Al-Husain, beliau berkata tentang firman Allah dalam surat An-Nisa 37 dan Ali Imran 90. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, lalu bertambah kafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang yang sesat. Ayat ini turun berkaitan dengan fulan, fulan, dan fulan. Ini dua ayat digabungkan jadi satu. Ya, itu mereka sudah merubah Al-Quran. Inna ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Itu kan dua ayat sebenarnya. Nah, mereka beriman kepada Nabi di awalnya, kemudian kafir saat diterangkan tentang wilayah, tentang pengangkat Ali sebagai imam, kemudian mereka beriman lagi dengan membaiat Amirul Mukminin saat Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan aku sebagai wali, maka Ali adalah walinya. Lalu mereka beriman dengan membaiat Ali Amirul Mukminin, kemudian kafir lagi ketika Rasulullah SAW wafat dan tidak pernah lagi berbaiat kepada Amirul Mukminin. Bahkan mereka bersedia menerima baiat dari orang-orang yang baiat mereka, maka mereka ini tidak tersisa sedikit pun keimanan dalam diri mereka. Jadi Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini dinyatakan sebagai murtaddin. Nah, kira-kira orang yang berakidah seperti ini kafir atau muslim? Kafir. Nah, barangkali teman-teman FPI atau para ustadznya belum pernah dengar ini. Nanti bisa tunjukkan. Ini bukan berdasarkan keterangan Ahlussunnah, ya. Kesesatan Syiah menurut Syiah sendiri, ya. Hadis dalam kitab Al-Kahfi ini sangat jelas menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman murtad karena tidak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Lalu beriman lagi setelah membaiat Ali, kemudian murtad lagi karena mencabut baiat. Inilah keyakinan mereka tentang rukun al-wilayah, yaitu siapa saja yang tidak meyakini keimaman 12 imam mereka adalah kafir murtad. Antum yakin enggak dengan imam yang 12? Enggak, Om? Nah, antum kafir. Gitu. Karena tidak meyakini 12 orang itu sebagai oh maunah meyakini siapa lo orang. Imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga bapaknya Ja'far itu ya. Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, terus sampai Hasan Askari bin Ali bin Abi bin seterusnya, kemudian yang terakhir Imam Mahdi. Hasan Askari namanya, Imam Mahdi. Itu 12 mereka yakini maksum. Bahkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan para nabi dan para malaikat. Yang ngomong kayak gini Al-Kahfi. Ya, sahih. Kan gitu ya. Sahih itu. Ini penting saya sampaikan supaya antum ini yakin betul ya. Bukan kira-kira lagi nih Syiahnya bukan Islam gitu loh. Al-Kulaini juga meriwayatkan dalam Al-Kahfi tentang tafsir surat Muhammad ayat 25. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kembali kepada kafiran, sudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, serta para pengikut mereka. Nah, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, ya, itu adalah kekafiran. Nah, dalam Al-Kahfi disebutkan, ada seorang bertanya kepada Ali bin Husain atau Ali bin Abidin, tapi ini fitnah ya. Apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Nah, disebutkan huma kafirani wa kafirun man yuhibbuhuma. Mereka berdua kafir dan orang yang mencintai mereka berdua pun kafir. Itu keyakinan orang Syiah berdasarkan Al-Kahfi. Cara bantahnya gampang. Kalau mencintai Abu Bakar dan Umar itu kafir,
tanyakan, siapa nama anaknya Al-Hasan? Abu Bakar. Umar. Wong ora seneng karo bapakne kok ngeki anake jeneng Abu Bakar, berarti mencintainya loh. Berarti imammu ya kafir. Kan gitu. Salah satu di antara anak Al-Husain namanya Abu Bakar, Umar. Saking cintanya kepada Abu Bakar, Umar. Imam Ja'far As-Sadiq, ibunya adalah cucu, ibunya adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu yang wafat di Karbala namanya Aisyah. Nah, Aisyah itu putranya siapa? Abu Bakar. Nah, jadi kalau menurut mereka orang yang mencintai Abu Bakar Umar itu kafir, maka imam-imam mereka kafir kabeh. Nah, itu. Karena Ali bin Abi Thalib juga mencintai Abu Bakar. Makanya untuk membuat dalil ini terbantahkan, mereka bikin apa? Akidah taqiyah. Orang bikin meng itu seneng gitu. Taqiyah. Supaya apa? Apus-apus itu. Nah, kalau Ali kok mengatakan ya bahwa ayat yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina, itu ayat tentang apa? Kesempurnaan Islam. Itu menurut kita ya, al-sunnah ya. Menurut mereka itu penunjukan Ali sebagai pengganti Nabi. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kepadamu nikmatku, adalah ditunjuknya Ali sebagai pengganti Rasulullah. Nah, pertanyaannya, kenapa Ali kok tidak menentang ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah? Padahal Ali tahu bahwa wahyu turun tentang dia. Apa jawabannya? Taqiyah. Ali taqiyah, gitu loh. Ya, sebenarnya ya setuju, tapi disimpan di hati itu. Ngapusi bahasa kasar itu. Itu kan sama juga dengan menghina pimpinannya toh. Wong Ali suruh mati aja siap kok. Apalagi untuk membela kebenaran. Nah. Yang ketiga, Al-Qur'an yang ada saat ini belum sempurna dan masih ada wahyu lainnya yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, disebut Mushaf Fatimah. Ya. Ini dalam bab diriwayatkan Al-Qulaini dari Abu Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya kami memiliki Mushaf Fatimah alaihissalam. Tahukah mereka apa Mushaf Fatimah alaihissalam itu? Beliau menjawab, apakah Mushaf Fatimah alaihissalam itu? Mushaf Fatimah adalah mushaf yang di dalamnya terkandung 3 kali lipat Quran kalian ini. Demi Allah, tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kalian. Jungo bahasa opo. Nah, satu huruf pun enggak sama dengan bahasa opo. Nah. Ini ada dalam kitab Al-Kahfi. Maka ketika ada orang mengatakan, dan orangnya namanya Pak Mudzakir, mengatakan bahwa saya menelaah Syiah karena saya sudah mempelajari Al-Kahfi, pas ditanya Syiah itu satu tidak, beliau apa namanya? Bulat-bulat. Nah, ada pertanyaan, wong kok yang ini jarum yakin gitu loh. Orang yang mengatakan ada wahyu setelah Nabi wafat, kafir bukan? Kafir. Ya. Nah ini menurut Syiah, Mushaf itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, ditunjukkan kepada Abu Bakar dan Umar. Nah Abu Bakar dan Umar tidak mau untuk melihatnya, maka Ali marah kemudian, kalian selamanya tidak akan pernah mendapatkan Mushaf ini. Nah gitu, akhirnya sampai hari ini Mushaf itu nggak ada. Nah keyakinan mereka ngada-ngada akan dibawa oleh Imam Mahdi yang sedang ditunggu-tunggu itu. Nah, gitu keyakinannya. Maka ya sampai hari ini pun kalau antum cari di Iran nggak akan ada Mushaf Fatimah. Qurani podo karo dhewe. Karena mereka berkeyakinan Mushaf Fatimah itu masih dibawa oleh Imam Mahdi. Loh, Imam Mahdi ini gak umpetan.
Nah ini untuk mengetahui, mengelabui Ahlu Sunnah, orang Syiah selalu mengatakan bahwa Al-Quran mereka sama dengan Al-Quran kita. Mereka selalu mengelak soal Mushaf Fatimah ini, padahal menurut keterangan para ulama mereka, Mushaf Fatimah ini, Mushaf Fatimah saat ini masih dibawa oleh imam mereka yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Askari, yang gaib sejak tahun 2660 Hijriah. Gaib orang itu menyublim, menguapkan benda cair ya, benda cair itu menguap, kalau benda apa, menyublimnya, gaib. Sejak 260 Hijriah, sekarang sudah 1400, suwe banget itu menghilang itu. Padahal nggowo Al-Qur'an lho iso ilang lho, ora tanggung jawab tenan iki. Mundhut Al-Qur'an lho. Wah, masyaallah. Nah, itu kan penghinaan kepada Imam Mahdinya toh. Harusnya ya mbok muncul lho, masih tunggu-tunggu Qur'an iki lho. Salah pengen diapalake sih ya. Itu 90 juz wangel tenan iki. Keyakinan tentang adanya Mushaf Fatimah ini dikuatkan dengan hadis dalam kitab Al-Kahfi yang menyatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran sebenarnya adalah 17.000 ayat. 3 kali lipat, kalau kita kan 6.600-an ya. Nah mereka 17.000. 3 kali lipat. Ini, dari Ali bin Al-Hakam, dari Hisham bin Salim, dari Abu Abdullah Hussein alaihissalam, beliau berkata, sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad SAW terdiri dari 17.000 ayat. Al-Kahfi semua. Ya. Jadi ketika sesama kayak gini ya, sudah orang Syiah diam aja. Karena saya gak penting, dia gak, yang penting audien. Kayak gini kafir gak? Kafir. Syiah kafir gak kalau gitu? Kafir, serampung apa? Nah, ini jadi cara untuk membantai Syiah dengan dalil Syiah. Gitu. Nih, penjelasan Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, Muhammad Baqir Al-Majlisi, bahwa hadis tentang jumlah ayat Al-Qur'an adalah mutawatir. Mutawatir itu ora mungkin keliru. Jadi, keyakinan bahwa Al-Qur'an itu 3 kali lipat itu tidak mungkin keliru menurut Syiah. Ini bayangke, kaya wong kurang gawean toh saya itu buka kitab-kitab Syiah itu. Golek. Di scan ora kurang gawean to. Demi antum. Oke, kitab Bukhari rata diwaca kitab Syiah. Hadis ini adalah sahih. Dan sudah tidak ada yang tertutupi lagi bahwa hadis ini dan hadis-hadis lainnya adalah sangat nyata dan terang-terangan menjelaskan tentang kekurangan Al-Quran dan perubahan Al-Quran. Dan menurut saya, Al-Majlisi, bahwa hadis-hadis dalam masalah ini kedudukannya mutawatir ma'nawi. Menolak semua hadis di atas konsekuensi utamanya adalah menolak untuk menjadikan semua hadis sebagai pijakan. Jadi, hadis dalam menurut Syiah yang menyatakan bahwa Al-Qur'annya Syiah itu 3 kali lipat itu tidak mungkin keliru karena mutawatir. Sehingga kalau ada orang mengaku Syiah kok tidak meyakini ini, berarti tidak meyakini hadis-hadis di atas. Konsepnya gitu. Sama seperti orang Islam Ahlus Sunnah yang tidak meyakini hadis Imam Bukhari. Dosa apa? Dosa. Nah, jadi ini gampang untuk sekarang membantai orang-orang Syiah itu. Pakai dalilnya mereka sendiri. Ya. Nah, para ulama yang meyakini bahwa hadis tentang perubahan Al-Qur'an oleh para sahabat namun mutawatir. Jadi, kenapa Al-Qur'an kok cuma sepertiganya? Karena sudah banyak dihapus oleh para sahabat menurut mereka. Jadi, sahabat ini dituduh oleh orang Syiah menghilangkan ayat-ayat Al-Quran dan menggantinya. Itu. Maka mereka menurut sahabat telah murtad. Murtad enggak orang yang menghilangkan ayat Al-Quran? Menghapusnya, tidak ditulis. Nah, merubahnya. Ya.
Saya langsung saja, ya. Para ulama Syiah yang berpendapat bahwa Al-Quran yang asli menurut Syiah ya saat ini masih di bawah Imam yang ke-12. Bukan hanya satu orang nih. Ni'matul Al-Jazairi, ini sangat terkenal. Al-Amili, nah, ini semua meyakini bahwa Al-Quran yang disebut Mushaf Fatimah itu masih dibawa oleh Imam Mahdi bin Hasan Al-Askari. Kok tega men? Sejak tahun berapa? 260 sampai 1400. Meh 150 tahunnya. Nggih. 1150 tahun Qur'ane diumpetke. Renunggu-nunggungan seewonan 1000 tahun muncul lho itu. Oh, ora metu-metu. Itu mungkin bareng Ya'juj Ma'juj mungkin kelar. Itu diyakini mereka. Ya, diyakini mereka. Nah, sekarang Fatma Khomeini. Tadi saya katakan berdasarkan keterangan Jalaluddin Rahmat dan Ahmad Barakbah bahwa Islam Syiah di Indonesia adalah Syiah Imamiyah. Ini pimpinannya namanya Khomeini sudah mati. Ini pendapatnya Imam Khomeini. Khomeini meyakini adanya Mushaf Fatimah. Ya tadi. Berarti Qur'annya belum sempurna, tetapi belum datang, makanya pakai yang ada dulu, gitu. Pakai yang ada dulu. Mbok nek wis sing teko iki di buang, gitu. Karena enggak mungkin mereka bikin Al-Qur'an tandingannya, jangankan satu Qur'an satu ayat. Ya kan? Dalam surah apa namanya? Al-Baqarah. Fa'atu bi suratin min mithli wa tushwada'akum bu sak dunya jin manusia ngumpulo dewe kabeh kono gawe sak surat, tidak akan kalian bisa, apalagi sak Quran, gitu loh. Maka yo janjane yang isinake yo ya memalukan gitu loh, kenapa masih dipakai itu loh. Nah, makanya mereka merubah-rubah Al-Quran. Contohnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dirubah menjadi apa? Kuntum khaira a'immatin. A'immah. Ummah jadi a'immah. Ummah itu umat, a'immah itu imam-imam. Untuk meyakinkan bahwa imam mereka itu sebaik-baiknya orang. Nah, itu. Ini yang tadi saya sebutkan, Mushaf Fatimah. Khomeini juga menyebutkan ini. Dan Sohifah atau lembaran Fatimah, yaitu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Fatimah Az-Zahra yang diridhai Allah. Ini wasiat Khomeini. Jadi Khomeini juga meyakini adanya Mushaf Fatimah. Maka dengan demikian Jalaluddin Rahmat pun meyakini adanya Mushaf Fatimah, dan seluruh anggotanya meyakini Mushaf Fatimah, karena yang ngomong Khomeini dan dia disebut maksum juga, gitu. Khomeini mencela sahabat, menuduh mereka telah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Nih. Dalam tulisannya, Khomeini berkata, mereka tidak menemani Rasulullah SAW melainkan hanya demi tujuan duniawi, bukan demi tegaknya agama dan demi untuk menyebarkannya. Ini dalam tulisan Khomeini. Nah. Ini orang yang mengatakan kayak gini, Muslim atau kafir ini? Sesungguhnya Umar bin Khattab telah menyakiti Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, SAW. Dan itu sangat membekas dalam diri Rasulullah SAW. Serta merupakan pukulan hebat yang mempercepat wafatnya beliau meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya tindakan itu juga dilihat, jika dilihat dari si Umar, adalah perwujudan kekufuran dan zindik yang selama ini disembunyikannya. Jadi mereka menuduh Umar bin Khattab itu menjelang Nabi wafat membisikkan, sesungguhnya saya tidak, artinya kata-kata bahwa dia tidak beriman sehingga Nabi terpukul, mempercepat wafatnya Nabi. Jadi salah satu yang menyebabkan Nabi tambah parah sakitnya karena mendengar kekafiran Umar ditempelkan di telinga Nabi. Orang Muslim gak ngomong gini?
kafir. Nah, jadi kalau Khomeini itu enggak kafir, dhewe sing kafir nek dong lek. Nah, maka Allah yarhamu Ustaz Abdullah Sungkar itu gampang. Kalau pengen tahu orang itu Syiah atau bukan, tanya. Yang pertama, tolong Syiah sesat atau bukan? Yang kedua, tolong katakan Khomeini kafir atau muslim? Ya, setelah dijelaskan ini. Kalau antum, Khomeini kafir atau muslim? Kafir. Yang meyakini keyakinan seperti Khomeini? Kafir. Nah, cetok. Nah, sekarang sudah enggak ada ragu-ragu lagi toh. Nah, maka kemudian orang mengatakan Syiah bukan Islam. Ya ini sebabnya. Wa Zaidiyah, Zaidiyah beda meneh wis kuwitok ya. Yang lainnya sama, ya. Oh, Zaidiyah ora ono wonge. Ora ono wujude, ya. Khomeini meyakini para sahabat telah merubah Al-Qur'an. Ini. Sesungguhnya tuduhan merubah kitab suci yang dinyatakan oleh kaum muslimin bukan hanya pantas diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga kepada para sahabat ini. Jadi mereka, Khomeini meyakini para sahabat itu telah merubah Al-Qur'an. Merubah Al-Qur'an itu murtad atau tidak? Murtad ya. Berarti Khomeini meyakini para sahabat telah murtad. Maka dalam Al-Kahfi disebutkan seluruh sahabat telah murtad kecuali 7 orang. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian siapa lagi saya lupa, Ammar bin Yasir, satu lagi saya lupa. Coba 40 ribu sahabat kafir kabeh setelah wafatnya Nabi kecuali 7 orang. Itu kan sebenarnya menghina Nabi toh. Pemimpin yang dikhianati seluruh pengikutnya toh. Kayak awak dhewe ndiane ora do murtad kok Nabi malah do murtad kabeh. Wong semono kae. Hanya 7 orang yang tidak murtad. Maka ini telah memurtadkan Syiah justru. Wah, ini ngeri lagi nih. Khomeini meyakini bahwa imam mereka lebih mulia dibanding para nabi dan malaikat. Sesungguhnya para imam memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi serta penguasaan atas alam semesta ini atau khilafah takwiniyah, di mana setiap komponen atom dari jagat raya ini tunduk kepada kepemimpinan dan kekuasaannya. Loh, sampai segitu. Hah? Dan sungguhnya di antara yang paling penting dari akidah kita adalah keyakinan bahwa para imam memiliki kedudukan yang tidak akan dapat dicapai oleh malaikat dan yang paling dekat dengan Allah maupun Nabi yang diutusnya. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada pada kita, kita wajib meyakini bahwa Rasul yang paling mulia dan para imam alaihimussalam sebelum alam semesta ini diciptakan, mereka merupakan cahaya-cahaya yang Allah tempatkan di antara lubang-lubang arsnya. Dan telah diriwayatkan dari mereka ini bahwasanya kami memiliki berbagai keadaan dalam kebersamaan dengan Allah yang tidak mungkin terjadi pada malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun para nabi yang diutusnya. Ya, kenal ini cahaya. Cahaya di ars sebelum dunia diciptakan itu keyakinan orang-orang tasawuf. Sebut Nur Muhammadiyah. Sering dengar Nur Muhammad? Nurul Mustafa. Apa Nurul Mustafa? Mustafa itu siapa? Rasulullah. Al-Mustafa itu Rasulullah. Nur Muhammadiyah. Jadi sebelum diciptakan alam ini sudah diciptakan Nur Muhammad. Itu enggak ada dalam akidah Islam sebetulnya. Itu keyakinan Syiah. Syiah juga begitu. Nurul Mustafa malak lakuan. Nah itu Habibiyah itu. Aslinya Nurul Mustafa itu Nur Muhammadiyah. Jadi sebelum diciptakannya alam ini, Allah ciptakan Nur Muhammadiyah. Nah, itu pendapat tasawuf. Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Syiah Rafidhah. Ya Ahmad bin Hanbal, jika ia seorang penganut Jahmiyah atau Qadariyah atau pendakwah ajaran Syiah Rafidhah, maka tidak usah disolati dan tidak usah diberi salam. Ya.
Ini artinya mereka sudah keluar dari Islam. Imam Bukhari. Jadi tidak mungkin Imam Bukhari mengambil riwayat dari Rafidhah. Karena beliau mengatakan, aku tidak peduli. Maksudnya, sama saja bagiku. Apakah aku sholat di belakang pengikut Jahmiyah, Syiah Rafidhah, atau aku sholat di belakang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak perlu diberi salam, tidak boleh menikah dengan mereka, persaksian mereka tertolak, dan sembelihan mereka juga tidak boleh dimakan. Jadi lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani masih boleh dimakan sembelihannya, tapi Syiah nggak boleh. Ya. Berarti dianggap sebagai apa? Musyrikin. Kalau sembilan ahli kitab masih boleh. Wa tu'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Wa tu'amukum khillul lahum. Al-Ma'idah ayat 6 kalau nggak 5. Ya. Tetapi orang musyrik sembelihannya haram. Maka bagi Imam Bukhari, orang Rafidhah disamakan dengan orang musyrik. Kenapa musyrik? Ya tadi menganggap apa namanya imam mereka ma'asum dan sebagainya tadi. Ibnu Hazm mengatakan, adapun perkataan orang-orang tentang pengakuan Syiah Rafidhah yang merubah bacaan-bacaan Al-Quran, sesungguhnya Rafidhah bukan termasuk kaum muslimin. Mereka adalah kelompok yang berjalan di atas jalannya Yahudi dan Nasrani dalam masalah kedustaan dan kekafiran. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai mengenai Syiah. Jadi ini nanti tolong di-share bentuk PDF untuk memberikan kejelasan kepada orang-orang yang masih ragu tentang kafirnya Syiah. Kalau ada pertanyaan, lu dia profesor, doktor, masa Syiah sih? Apa jawabannya? Masuk sih profesor, doktor, Quraisy Syiah, kok Syiah? Wong profesor, doktor, masuk orang tiga yang ini? Apa jawabannya? Justru karena Syiah, maka dia jadi profesor, doktor. Diragati oleh... Dari awalnya mau udah Syiah, terus jadi profesor, doktor. Itu loh. Jadi awalnya tuh Syiah dulu, bukan profesor doktor dulu. Ada mahasiswa dibiayai sama Syiah. Jadi dokter wajar tuh. Dokter ya dokter Syiah gitu kan. Terus jadi profesor, ya profesor Syiah. Karena sejak dari kuliah memang diragati oleh Syiah. Itu loh. Nah, termasuk yang murid saya itu. Sekarang mungkin udah dokter dia. Dokter, nih ya Syiah, ya panjen le sekolah nang sekolahan Syiah. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Ya. Dalam wawancaranya, Quraisy Syiah mengatakan Syiah Imamiyah itu benar. Gak mungkin dong saya sih untuk profesor Dr. Wei dengan gampangnya menemukan kesesatan Syiah kok. Seorang profesor doktor kok mengatakan Syiah itu benar. Benar apa nih? Gitu. Hah? Nah, bener salah ya. Nah, tetapi kalau kemudian antum punya kesempatan ketemu, sampaikan ini. Apakah seperti ini yang dikatakan masih Islam? Antum dengan penjelasan ini, yakin nggak Rafidhah itu kafir? Yakin. Yakin. Kalau nggak yakin, malah antum yang kafir. Bener nggak? Antum nggak yakin bahwa orang mengatakan Quran kita itu keliru, kafir berah? Kafir. Nah, maka penting difahamkan begitu itu. Rafidhah itu kafir. Tetapi kalau individunya, ya kita harus tanyakan. Secara umum Rafidhah kafir. Tetapi kalau berorang, tanya dulu. Sampai ini jadi mudeng murah atau mas? Orang aku kan yang bagian apa? Sound system gerak-gerak terus ya. Justru sendiri mengatakan NU itu Syiah tanpa imamah. Ini bedanya itu. Ya. Syiah meyakini arwah bisa pulang. NU meyakini enggak? Meyakini pada malam Jumat. Nah, ora balik nek wis dikirim ta? Nah. Nek Bali nek uangnya soleh kok kober-kober gitu kan nikmat kubur itu luar biasa nikmatnya kan ngopo balik
nek disiksa masuk diizini roke pak mau mungkar nangkir weh gue tak siksa mah lu ngomong ya. Gitu nek entuk nikmat kubur ngopo bali nek gak disiksa sapa sing entuk lu ngomong kan gitu. Enggak usah pakai dalil lah ya. Sedangkan Al-Quran mengatakan qala rabbi din rabbir ji'uni, Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli amalu sholihan fi ma taraktu, supaya aku bisa beramal soleh. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang kamu ucapkan mau-mau kamu saja. Wa mim waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, dinding tebal ya, yang disebut alam barzakh yang tidak bisa ditembus itu. Itu Al-Qur'an yang mengatakan gitu. Ini yang tadi keyakinan anggar malam Jumat dikirimi Yasin Bali ya. Nah sama tuh itu tawasul sama doa di kuburan sama kemudian apa namanya ya semacam-macam hampir sama. Makanya sangat mudah masuk di kalangan Nahdiyin. Nah tugas kita menjelaskan ini loh janjinya siapa yang ini. Nah mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang akan saya langsung bagikan saja fatwa Haddatus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari tentang sesatnya Syiah. Ya. Itu disebutkan dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. ADART-nya NO. Jal. Kurang apa tuh itu? ADART-nya NO itu mengatakan Syiah itu sesat. Apakah dalam akidah Asy'ariyah itu keyakinan-keyakinan yang dianut kebanyakan warga nanti hari ini seperti tawasul itu memang ada memang sama pendirinya akidah Asy'ariyah itu memang seperti itu amal-amalnya diberikan bisa ya. Atau keyakinan-keyakinan seperti itu ya. Jadi Imam Abul Hasan Al Asy'ari itu awalnya adalah tokoh Mu'tazilah. Beliau awalnya tokoh Mu'tazilah, rasionalis. Lalu beliau taubat, lalu membangun akidah namanya Asy'ariyah yang diyakini hari ini. Lalu di akhir masa beliau mau meninggal, beliau kembali kepada akidah Asy'ariyah dengan menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tetapi kitab ini tidak dipelajari di sehingga mereka masih Asy'ariyah. Nah, tentang tawassul, tentang apa yang diamalkan hari ini, memang itu bagian dari perbedaan pendapat ya. Bukan hanya Asy'ariyah. Mazhab Atsari atau Salafi, sebagian Hanafi membolehkan tawassul ya. Jadi ini ikhtilaf. Tawassul itu dibolehkan asalkan apa namanya tidak meyakini bahwa yang memberi adalah yang mati itu. Itulah. Bijahi, kayak gini. Ya Allah, karena keagungan Rasulullah SAW, maka kabulkanlah doaku. Nah, di mana kaitannya? Ya karena aku mencintai Nabi, gitulah. Maka demi keagungan Nabi, nah begitu. Jadi itu yang disepakati boleh. Sebagian lagi enggak, ya sudah, pokoknya Nabi itu penuh barokah. Nah, ini perbedaan pendapat. Termasuk talqin di kuburan itu ya. Itu dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa mazhab Hambali membolehkan. Jadi ada yang memang perbedaan pendapat, Mas. Ada yang betul-betul di situ ada boleh berbeda pendapat, ada yang tidak. Nah, kita sebagai orang yang tidak mempelajari tentang akidah mereka, ya, sikap kita adalah tidak langsung menyalahkan apabila kita belum paham dalil mereka. Ya. Contohnya begini, mereka meyakini bahwa dengan tawassul, bahkan istighosah. Istighosah itu melebihi tawassul. Pernah dengar istighosah kubro? Istighosah kubro itu ngumpul wong mawon, agisna ya Rasulullah,
Arisna ya Syabul Qadir Jailani. Arisna itu apa? Tolonglah aku. Jadi njaluk tulung karo Rasulullah, njaluk tulung sama Syabul Qadir Jailani. Itu bagi mereka boleh karena mereka punya kedudukan di hadapan Allah walaupun sudah meninggal. Gitu. Maka saya katakan tadi, kalau kita melakukan itu, kita masuk dalam syirikan. Tapi kalau mereka melakukan, ya bukan berarti mereka itu nggak syirik, tidak. Ya, tetapi kita tidak langsung memvonis gitu. Nah, mudah-mudahan ada waktu untuk menjelaskan ini nanti di sesi selanjutnya, hal-hal yang perlu dijelaskan. Mungkin sekarang bisa tanya dulu, khususnya tentang akidah-akidah Asy'ari ya, yang ada di sekitar antum. Nanti bulan depan saya jelaskan. Satu tentang tawassul, dua tentang istighosah, tiga apa lagi? Itu mengucapkan tausiah itu kan jadinya alaihissalam itu. Nah itu hukumnya gimana ya? Nah, kenapa mereka menyebut alaihissalam bukan radhiyallahu anhu? Karena mereka meyakini imam-imam itu sejajar dengan nabi. Maka kita itu boleh ikut. Jangan. Secara bahasa kan bagus mungkin. Secara bahasa bagus, tapi para ulama kan membedakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi alaihi salam, kalau sahabat radhiyallahu anhu, kalau selain sahabat rahimahullah. Coba kalau antum bilang kepada Ustaz Fadhil Azini rahimahullah alaihi salam, kira-kira apa berarti? Atau doanya bagus tapi coba sesuatu di ngolok ke apa? Wah. Nah, itu alaihissalam betul, doanya sama, tetapi ya atau Allahyarham, Allahyarham, jawab doa Allahyarham. Padahal itu kan doa juga kan, semoga Allah merahmati, rahimahullah. Nah, rahimahullah itu khusus untuk yang sudah meninggal. Walaupun itu doa semoga Allah limpahi rahmat, kan ora apa-apa jawab kan gitu. Tetapi sesuatu istilah, suatu kalimat yang sudah menjadi istilah tertentu, maka digunakan sesuai dengan istilah itu. Ya. Memang alaihissalam itu doa, tetapi ulama sepakat, walaupun tidak dikatakan ijma, tapi tidak ada yang tidak setuju bahwa itu khusus untuk para nabi. Untuk Nabi Muhammad beda lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disebut sholat salam boleh nggak? Loh, padahal kan semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan pengikutnya sampai hari kiamat. Kita masuk nggak di situ? Masuk kan? Itu berapa nih kepada Ustaz Sayun sallallahu alaihi. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu istilah sudah khusus untuk nabi. Nah. Ya. Kalau Ustaz Sayun rahimahullah aja. Jawab tenange rahimahullah ya. Nah. Ya, jadi tidak boleh. Bukan karena apa-apa, ya karena para ulama sejak dulu sudah sepakat ini untuk para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah. Enggak boleh radhiyallahu anhu. Loh kan Allah juga ridho. Iya betul, tetapi istilah radhiyallahu anhu khusus untuk para sahabat. Gitu. Untuk selain sahabat yang sudah meninggal rahimahullah. Ya. Betul. Ya, silakan yang lain barangkali. Sudah cukup? Saya kembalikan berapa baca. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريضا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا